Namanya Tari Topeng Emas Pendalungan. Tarian khas Kabupaten Situbondo ini ditampilkan dalam Festival Gubernur Suryo di Gorki Mageti Magetan pada Rabu malam. Gerakan tari yang indah dari para penari dikombinasikan dengan topeng emas memberi aroma khas tersendiri tarian Jawa Timur tersebut. Husnatun, seniman asal Situbondo, menyebut tari topeng emas ini terinspirasi dari fakta sejarah saat Prabu Hayam Wuruk berkunjung ke Panarukan Situbondo. Saat itu, Prabu Hayam Wuruk membawa pasukan bertopeng emas hingga disambut masyarakat yang juga mengenakan topeng. Kalau diangkat dari sejarah, tarinya tari topeng emas, tapi orang-orangnya yang melakukan, aktor dan aktrisnya orang-orang Mandalika. Jadi tidak membuang suku ras yang ada di Situbondo. Juga tidak menghilangkan sejarah. Ketika Prabu Hayam Wuruk itu berkunjung ke Patukangan yang sekarang menjadi Kabupaten Panarukan tahun 1359, itu memberi perintah kepada Adipati Suradigara untuk mengumpulkan Raja Sejawa Bali. Tetapi Prabu Hayam Wuruk itu juga membawa pasukan yang bertopeng emas. Masyarakat juga berpakaian topeng untuk menyambut itu. Begitu cerita singkatnya. Jadi Husnatun atau yang akrab dipanggil Cak Tutun ini menambahkan, tari topeng emas bisa diperagakan oleh semua usia, namun biasanya untuk kalangan dewasa. Tari yang ditampilkan murni tari tradisional, sementara untuk anak muda memadukan tarian tradisional yang dikreasikan dengan tarian modern agar lebih bisa diterima kalangan anak muda. M. Ramzi, JTV.